Menjaga sikap saya. Sikapnya seperti apa tuh? Nabi yang jadi sekarang jadi suami atau gimana? Kan perawatan butuh kan, kan wajib itu aset bagi dalam pekerjaan di bidang seni ya. Jadi makanya suka atau tidak suka, saya harus merawat diri saya. Makanya hujan nih, terkamera bisa. Coba dikit aja bentar. Udah kan nih kemarin acara padat banget ya, padat banget pernikahan. Sudah bulan madu kemana aja sih? Apa ada rencana kemarin ke selain Sumbawa, Sumbawa itu? Saya belum mutusin, belum nentuin gimana bulan madunya. Mungkin lebih ke bulan sabit sih ya. Kemarin habis libur bareng sama keluarga juga di Bandung. Iya, kemarin libur di Bandung, setiap kita ada syuting juga, syuting program kita, program Calya, jangan lupa nonton terus di hari Minggu ya. Udah ada tanda-tanda belum nih, Dede? Apa? Kapan buat bikin Bilar Junior? Oh ini saya, Bilar Junior. Jadi saya gak tega lihat di sisi hamil, saya dulu yang ambil. Gak emang? Ntar, apa? Emang mau cepat punya anak atau gimana sih? Langsung dong, gas. Gas ya? Udah tanda-tanda belum, Bang? Apa? Udah ada tanda-tanda belum? Tanda-tanda? Iya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda enggak maksudnya ada mual-mual gitu. Dia emang sering mual sih, apalagi setiap ngeliat muka saya pagi kan. Sempat janjian juga sama dokter kandungan juga ya? Belum ada dokter kandungan. Atau konsultasi ada program gitu? Belum, kandungan belum ada. Melaksanakan program gitu. Ke dokter kandungan belum ada konsultasi. Tapi ke kondangan sih, kita sering ke kondangan memang. Tapi kok jarang datang. Udah, aman, apa? Tapi berarti sudah nggak boleh capek-capek dulu atau gimana sih kalau kamu membatasi nggak sih, membatasi Lesti? Nggak juga, anaknya kalau punya nggak bisa diam di rumah, jadi bebas terserah dia. Kalau dia anaknya lagi pengen kerja ya kerja, saya sih nggak pernah maksain. Tapi kalau lagi pengen di rumah ya di rumah. Memang anaknya kan pada dasarnya nggak bisa diam ya. Menjalani kehidupan yang baru nih sebagai kan berumah tangga gimana? Sama-sama Osto udah satu rumah, blablabla, gimana sih boleh depend. Ada kaget gak sih apakah Lesti kaget sama perilaku Bilar yang seperti ini? Ada hal-hal yang gak kaget sih? Dia kagetnya pas awal-awal ketemu saya doang, oh gini orangnya. Tapi setelah menikah gak lama, tapi intens ketemu kita. Jadi kita udah saling mengenal satu sama lain gitu. Tinggal di mana sekarang? Apa? Udah ada merencanakan punya rumah bareng atau sudah bangun rumah sendiri? Ini ada tanah kosong gak sih? Rencana mau beli? Enggak, nanya doang. Ada nggak Bang Bilar? Apa? Belum tahu. Ya rencana pasti ada lah, kita punya rumah impian kita sendiri ya, konsep yang kita suka yang ingin kita bangun. Tapi untuk sementara ini kita nabung dulu lah. Karena apa juga kemarin udah lumayan juga kan, dia pernikahan segala macam. Sudah pernah dimasakin Lesti kan, ibaratnya sudah satu rumah bareng ya. Pertama sarapan apa yang Lesti buatin buat Bilar? Sarapan apa? Sarapan, oh apa kemarin? Migoma bukan? Migoma. Enggak, jadi tuh dia biasa bikin ceplok telur doang. Telur dibumbuin pakai sambal, tapi rasanya enak banget walaupun keadaan simpel cuma ceplok telur, tapi kalau ketika istri yang bikinin tuh waduh rasanya luar biasa nikmat. Bang Bilar merencanakan pengen bangun rumah nih, apakah ada untuk bangun? Kan Bang Bilar suka sepak bola juga, ada nggak sih ngerencanain buat ngebangun miniatur ataupun sepak bola apa lapangan di rumah? Iya, jadi memang rumah saya itu konsepnya lapangan bola. Nah rumahnya nggak tahu saya di mana narang itu, jadi lapangan bolanya ada, rumah saya pengen ada lapangan bolanya. Mini soccer kan gini, untuk bangun lapangan bola artinya kita kan harus punya tanah yang lumayan luas. Nah, kita harus nambung ya untuk ada rencana kesana pasti ada lahan ya. Nah, apa jodoh saya kan bola, siapa tahu Wardi saya punya sport center seperti A, luar biasa ya. Siapa tahu bisa juga bikin lapangan mini soccer ya, nggak bisa sport center
starter minimal mini skor lah, lapangan yang soccer tapi versi yang lebih mini ini ya 7x7 kan itu bisa aja gitu ya. Kita nggak tahu ke depan mungkin dekat rumah saya atau di dalam kawasan area rumah saya tapi saat ini kayak gitu. Bi, sebagai suami sekarang apa menurut bentar menurut Lesti jadi bisa masakin dinner atau gimana sih? Saya nggak pernah nuntut istri saya karena saya juga anaknya orangnya nggak suka dituntut ya, kita saling percaya aja, saling mengerti satu sama lain, terus sudah tahu lah apa yang harus diberikan ke pasangan kita masing-masing gitu, tanpa kita harus menuntut atau meminta. Karena bagaimanapun kita bukan ketika saya menikah saya nggak